Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sailor ya, Pompa Hidram. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Oke Lur, pada kesempatan kali ini di depan saya ini ada sebuah pompa hidram ya, yang mana pompa ini sudah lama tidak saya perbaiki sama sekali, ada sekitar 7 bulan Lur tanpa saya perbaiki sama sekali. Sebenarnya itu minta perbaiki Lur ya, kalau kadang ya 4 bulan atau 3 bulan itu seharusnya dicek kondisinya Lur ya. Ini memang sengaja tidak saya otak-atik Lur ya, karena seberapa lama sih untuk kekuatan klepnya. Nanti untuk kekuatan klepnya sendiri itu Lur ya, untuk kekuatan klepnya itu tergantung dari tekanannya. Jadi tekanannya itu ada di sana Lur. Jadi kemiringan tekanannya itu semakin tinggi, itu nanti usia karetnya pada dalam klepnya itu juga semakin cepat Lur ya. Kadang ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan tuh, jadi menyesuaikan gitu Lur ya. Ini sudah 7 bulanan karena elevasi input cuma 1 meter 20 sentian ya. Dari ujung sana sampai ke sini ini panjangnya 20 meter. Itulah ini pompanya kondisinya seperti ini Lur ya. Jadi memang original, memang tanpa saya rekayasa, ini tanpa saya otak-atik, jadi itu sudah lower Lur. Intinya itu sudah jol lah ya. Sebentar ini saya tutup, untuk menutupnya sebenarnya tinggal ditarik bersamaan kayak gini Lur ya. Bentar Lur, ini enggak ada, bentar. Ya ini ditarik bersamaan. Oke, bentar loh. Ini sudah nggak bisa Lur ya, ditarik bersamaan sudah nggak bisa. Karena apa? Karena karetnya itu sudah minta ganti dan bagian sininya ini sudah terkikis Lur ya. Ini kan ada lapisan stainlessnya biasanya Lur ya. Di sini ini biasanya ada lapisan stainlessnya. Ini lompe-nya sudah terkikis lah ini Lur ya. Ini kita lihat, ini sudah terkikis ya karena sudah lama tidak saya perbaiki gitu Lur ya. Kalau asklepnya ini memang stainless Lur, jadi nggak karaten. Jadi itu ujungnya ya, untuk tabung pemberatnya ini itu sudah lepas juga, tapi lepasannya sudah hilang, nggak tahu entah kemana Lur, karena sudah lama tidak saya perbaiki. Nah ini lumut-lumutnya ya, contoh. Nah ini lumutnya, ini lah Lur. Untuk bagian klep hantarnya itu berada di sana Lur ya, berada di sini. Nah, itu ada lubang pernafasannya, di dalamnya ada sebuah klep hantar lah. Ini cukul apa ini, rumput Lur. Sebenarnya ini minta bersihkan Lur ya, karena ini juga menyumbat laju outputnya gitu Lur ya. Jadi seperti itu. Ini yang tinggi ini adalah tabung hampanya. Tabung hampa ini panjangnya atau ketinggiannya 2 meter Lur ya. Itu tujuannya yang menyimpan angin saja Lur ya. Itu bagian ini, dan outputnya ini saya menggunakan pipa setengah in. Saya pakai Roci KAW Lur ya, setengah in. Dengan ketinggian target ke rumah ini sangat terjal sekali, 20 meter vertikal ya. Dan jaraknya 100 meteran. Nah itu, sampai ke sana, sampai masuk ke tandon rumah sana, nanti langsung aja kita lihat Lur ya. Jadi ini pompa ini tanpa rekayasa, jadi bener-bener real 100% gratis energi. Kenapa kok dikatakan gratis energi ya, karena tanpa menggunakan listrik dan juga bahan bakar minyak atau BBM Lur ya. Tetapi ini menggunakan daya dorong air dari input ke sini itu menggunakan dorongan air, jadi terbentuklah water hammer lah, seperti itu ya. Jadi hentakan airnya tuh seperti itu. Kalau air datar itu nggak bisa, kalau airnya datar seperti ini nanti dibendung lalu dialirkan itu bisa Lur, gitu Lur ya. Jadi ini minta perbaiki, nanti lain kali ini di video berikutnya ini saya perbaiki dulu biar hasilnya itu makin bagus dan hasil outputnya juga besar gitu Lur ya. Oke, langsung aja kita lihat inputnya. Untuk bagian input langsung aja kita lihat Lur ya. Jadi ke sini, kalau pemesanan ya bisa langsung
hubungi kontak WA saya lor. Kontak WA saya taruh di deskripsi lor ya. Kalau tanya-tanya bisa langsung kontak WA saya lebih jelasnya. Nah ini pipanya, pipa inputnya saya menggunakan full CKAW ya, karena baru biar ya awet gitu lor ya, hingga puluhan tahun. Ini sudah dapat 3 tahun lor. Ini sumber mata airnya lor. Jadi sumber mata airnya seperti ini. Ini juga sangat kotor sekali ya. Nah ini, ini juga tanpa saya cor, jadi cuma saya bendung pakai tanah. Terus ya seperti ini lor, ala kadarnya lor ya. Nah ini inputnya, inputnya itu ada di sini lor, ada di ujung sini. Nah, ada di sini ini inputnya lor. Nah ini, ini ada sarangannya itu lor. Nah itu sarangannya, itu kelihatan lor ya, kedenger lor ya. Jeduk 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 lah ini. Ini sumbernya bocor-bocor kemana-mana, itu bocor lor ya situ. Dan ini sebentar saya bersihkan, ini untuk orang mandi yang sini lor. Kotor banget lor ya, karena sudah lama nggak saya bersihkan, jadi ya kotor kayak seperti ini lor. Ini bagian inputnya ya, bagian input itu intinya yang terpenting harus terendam air ya, jadi pipa inputnya di sana, ini pembuangannya. Nah saya bagi lor ya, kalau saya fullkan 2 in itu output juga makin besar, tapi ya saya membagi dengan ini untuk orang cuci, biasanya mandi biasanya lor, tapi jarang digunakan. Jadi inputnya saya ngambilnya cuma 1 in setengah, tapi menggunakan pipa 2 in lor ya. Nah ini pembuangannya juga, ini pipa 2 in lor, tapi cuma separuh kan. Separuhnya saya ambil ke pompa hidramnya. Nah ini lor, ini pipa inputnya lor. Nah terus, ini pipa inputnya lor. Terus, oke ini, nah ini getar lor ya. Ini ruci KW ya, getar. Nah itu, getar lor. Nah itu. Jadi getar seperti ini. Kenapa harus menggunakan ruci KAW atau yang AW? Ya karena tekanannya itu sangat besar lor ya. Apalagi yang ukuran pompa 4 in. Jadi menuju ke sini, langsung menuju ke sana itu pompanya. Nah itu pompanya lor ya. Pompa ini ya bekerja secara terus-menerus selama 24 jam non-stop. Di situ juga ada sumber sebenarnya, itu bisa digunakan. Semisal ingin menggunakan pompa hidram seperti ini lor ya, jadi di situ harus dibendung dulu. Sekiranya rata-rata air ada 1 meter dengan selisih pompa hidram di sana, itu baru bisa bekerja lor gitu. Kesimpulannya seperti itu lor. Oke, langsung aja kita lihat outputnya saja lor ya. Pompanya di sini. Ini pompanya. Langsung aja kita telusuri outputnya. Outputnya 100 meteran. Nah ini lor, langsung tinggi tegak lor ya. Seperti itu ke sana. Ini pipanya saya kasih besi kayak seperti ini lor, kasih kawat, karena ini apa ada di tebing lor ya, jadi biar pipa itu tidak patah dikasih kawat seperti ini. Sampai sana, terus ke sana langsung ke tandon. Ini airnya ini ya lor, air selokan ya, jadi nggak bersih. Kalau itu air sumber, jadi untuk kebutuhan rumah tangga yang saya ambil. Itu pipa outputnya langsung menuju ke sana, ke atas lor ya. Langsung lihat
langsung ke sana ya. Jadi ini tanpa ada rekayasa lur yang bilang apa hoax atau nggak efisien dan lain-lain, pelajari dulu pompa hidrom itu seperti apa gitu lur ya. Jadi pompa hidrom ini ya airnya ya terbuang, pembuangan airnya ya dialirkan lagi ke sungainya. Oke ini, nah ini outputnya ya, yang tadi yang ada tadi di bawah itu ke sana terus ke sana lur ya, langsung menuju ke sini. Ini saya taruh di dalam tanah, saya kubur ya lur ya, menuju ke sini terus langsung ke sini lur. Nah ini langsung, ini pipa outputnya, yang ini yang setengah ini pembuangan yang besar ini untuk masuk ke rumah. Nah itu lur di sana. Nah itu mau pipa inputnya lur ya, nanti ke atas dulu, saya naik dulu lur ya, dan nanti kita hitung berapa liter per menitnya itu. Nah itu kesini, lur saya naik dulu lur ya. Oke lur, jadi ini langsung aja kita coba ini outputnya yang ini lur ya. Ini hasil outputnya berada, ini saya berada di atas standar lur. Buka dulu. Nah ini adalah outputnya lur. Dan kita tes menggunakan ya ini ya, menggunakan botol bekas aqua ini 1,5 liter. Dan saya kasih timer lur ya nantinya. Oke, ini timernya 0,00 lur ya. Nah ini 0,00. Kita hitung, kita start lur ya, 1, 2, 3. Berapa liter per menitnya nanti kelihatan lur. Sudah hampir full. Oke lor ya, top. Ini sudah full lor. Sudah full. Jadi kita ambil simpulan bahwa 1,5 liter ya mendapatkan 46 detik mendapatkan air 1,5 liter ya, 1,5 liter 46 detik. Oke, jadi tadi sudah diuji coba ya, ini outputnya memang tidak terlalu besar, 46 detik ya, 46 detik, tidak ada 1 menit, itu 1 liter 1,5 liter ya. Kalau ini hasilnya biasanya kalau normal itu bisa 1 menitnya itu bisa mencapai 8 liter, hampir 9 liter itu kalau besar lur ya. Kalau inputnya benar-benar 2 in, karena ini inputnya 1,5 in ya. Istilahnya itu diameter airnya itu 1,5 in dan menggunakan pipa input 2 in ya lur ya. Dengan jarak mulai dari bawah sana ya di sawah itu 100 meter dengan ketinggian 20 meter sampai ini kan saya ada di atas tandon lur ya. Itu menghasilkan 46 1,5 liter ya. Jadi 1 menitnya itu tinggal ngalikan saja lur ya. Jadi seperti itu lur. Oke lur, jadi itu saja dari sedikit review pompa hidrom ini yang tanpa ada perbaikan sama sekali, itu hasilnya seperti ini. Nanti kalau kita perbaiki dan inputnya kita perbesar, otomatis ini juga makin naik lur ya. Jadi saat ini nggak mungkin
46 detik mendapatkan 1,5 liter ini kalau diperbaiki lagi dan inputnya besar. Jadi seperti itu, ini bukan dari PDAM ataupun bukan dari sumber yang lain, melainkan memang benar-benar rail 100% dari pompa hidram ini lur ya. Input ke tandon ini. Jadi output dari pompa hidram menuju ke tandon ini memang benar-benar dari pompa hidramnya seperti itu. Kalau enggak percaya bisa langsung hubungi kontak WA saya, langsung bisa ke rumah saya. Saya berada di lokasi saya ada di Desa Kebon Seket lur ya, Dusun Kebon Seket RT 9 RW 3 Desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Untuk lebih detailnya ya langsung hubungi kontak WA saya lur. Saya Sherlock lur kalau memang kurang percaya dengan pompa hidram ini. Saya Sherlock langsung aja menuju ke rumah saya ngopi-ngopi bareng, belajar sinau bareng lur. Ngoten nggih lur nggih. Oke lur, jadi jika video ini sedikit bermanfaat jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan juga loncengnya lur ya. Seperti itu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.